Kadang 30, kadang belum, kadang 50, enggak mesti. Jadi enggak ini tempat ini kan kontrak. Kadang enggak belum bisa bayar, nanti saya ngomong. Sebenarnya ada kayak satpol PP itu yang setiap malam ya, ada. Ada juga yang datang ya. Suruh tutup dan lain-lain. Kalau ini, kalau kemarin-kemarin sih, kalau jualan enggak boleh lebih dari jam 10 malam. Iya, buat bayar sekolah aja kadang ditunda. Kan anaknya sekolah TSN, satu bulan infaknya 100. Terus beli buku, beli ini. Iya, kadang tertunda. Saya juga mengharap kok Mas, mengharap bantuan supaya jualannya gimana gitu. Ada tambahan, ada ini. Anak masih sekolah, masih kecil. Sekolah masih kecil ya? Iya. COVID ini pengaruh terhadap penjualan bapak itu apa? Pengaruh banget. Maksudnya pendapatan bulan itu berkurang ya. Sebelum COVID kan maksudnya kami masih ada orang-orang yang belajar gitu. Kalau selain warung apa? Kerja sampingan apa? Gak ada ya Pak? Jadi harapannya cuma warung ya.